sahabat, ketemu lagi dengan Ami di sini di Jumat Berkah. Kali ini kita ada di Masjid Agung. Kita akan berbagi sembako kepada para marbot, para keamanan, para pembersih-pembersih di sini. Yuk, kita berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini berkah dan bermanfaat. Tapi ngagem herbal ya? Ya, semoga. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa nih? Rifai. Oh, Pak Rifai. Sudah lama bekerja di sini, Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun? Oh, keren berarti kalau 10 tahun. Senang sekali di sini. Iya, Pak Rifai, sebagai tanda bakti Anda sudah 10 tahun bekerja di sebuah masjid. Ini ada sedikit tulisan dari kami, ambil kopi sok berupa sembako sama kopi. Jadi, ini kopi ini adalah kopi kesehatan yang untuk membantu imunitas tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Hai sahabat, kita sekarang lagi ada di Sekretariat Takmir Masjid Agung Gresik. Kita coba masuk dan kita coba berbagi dengan beliau-beliau yang ada di dalam. Yuk. Ini ada sedikit berbagi dari Amir Coffee Shop, semoga bermanfaat untuk. Boleh tahu namanya Mbak siapa? Iya, dengan Yeni Bu. Oh, Mbak Yeni. Iya. Udah lama Mbak Yeni kerja di sini? Alhamdulillah sudah 1 tahun sih. Senang. Ada suka dukanya ketika kerja di sini? Iya, suka dukanya pasti ada lah. Oh iya, ini jelas enjoy di sini. Karena suka dengan yang enjoy-enjoy, yeah. Ini Ami Coffee Shop juga ada mengeluarkan produk kopi herbal. Oh gitu. Dan alhamdulillah ini kemarin diminum dengan mereka yang mengantarkan jenazah terpapar COVID dan hasil swabnya negatif. Jadi mungkin monggo mau dicoba untuk imunitas tubuh. Boleh. Kita berbagi juga ini yeah. Dengan teman-teman. Iya. Kalau boleh tahu produknya apa ya Bu? Kalau di sini ada habatusa juga. Oh gitu. Yang membuat memperlancar kembung betul-betul bisa gitu. Oh ya, terima terima kasih banyak. Amin. Oke sahabat, kita telah berada di sini dan tetap berbagi, tetap semangat bahwa apapun yang terjadi ketika Anda memberi itu akan kembali kepada Anda sendiri. The power of giving. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Menuju lantai atas karena di sana ada tukang bersih-bersih. Kita mau berbagi di sana untuk beliau-beliau yang rajin membersihkan masjid yang sering kita pakai untuk sholat menghadap Allah. Yuk. Capek ternyata naik. Tahun ini kita ketemu nggak sengaja, tetap dengan berbagi
ini ada sedikit sembako. Ya, terima kasih. Kopi. Ya Allah, Joko. Okay. Ini kopinya kebetulan. Butuh lagi boleh nanti telepon saya. Insyaallah. Saya catat lagi, sahabat okay. Lama soalnya. Matur suwun terima kasih kepada semua semoga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan Ami berbagi pada hari ini di Jumat Berkah. Hari ini kita telah selesai berbagi di Masjid Agung. Terima kasih telah mengikuti acara hari ini. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, serta komen. Dan kita akan tunggu cerita dan cinta di dunia kopi pada episode berikutnya di Ami Kopi Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ini herbalnya pas banget. Oh, hangat juga kan barusan dibikin jadi fresh terus ya Bari. Terus rasanya ada mentol-mentolnya gitu. Rasa herbal tuh saudanya pas banget. Alhamdulillah. Buat stamina luar biasa. Jangan lupa nanti subscribe dan like di Ami Kopi Shop. Ya, Ami Kopi Shop.